Assalamualaikum, sampurasun sadayana. Kembali lagi bersama VS Creation di hunting kali ini pada tanggal 22 April 2024. Ngerandom aja ya ini ya. Tadi di depan kapal ini full bis Lampung. Terus nggak tahu nih di kapal ini dapat apa aja. Untuk selengkapnya monggo kita simak di video kali ini. Halo guys, selamat datang di channel FS Creation. Comment, subscribe, and like. Selamat menonton. Fortuna pintu 46. Mari. Mr. Baron 064 pintu 37. Ayo. Raga. Belakangnya Al Hijrah. Osor. Oh ya, yang osor. EPO pendatang baru, ngebrak langsung dikasih bis-bis premium nih Al Hijrah. Al Hijrah Aulia Rohmah, tujuan Sumatera Barat dari Jakarta Bekasi. Pangeran pintu 06 Gunung Omeh. April jam 5 sore kapal KMP Batu Mandi udah mulai muat bis ya. Itu ada Puspa Jaya reguler 33 mengawali bis, disusul RBU nih yang kecil-kecil nyempil, terus di belakangnya ada Puspa tadi kalau nggak salah di sana ya. Dari sisi belakang aja ngambilnya dulu, aduh goyang. RBU kecil 7762. Nah ini Puspa Jaya nyempil reguler 40, terus RBU lagi ini nyempil, dan ini yang punya Puspa. Puspa reguler 40, tahan. Reguler 43. Kapal isinya mobil Lampung semua nih, ada RBU. Tadi di depan Puspa Jaya juga banyak ya. RBU tujuan Wonosobo, tapi bukan Wonosobo Jawa Tengah ya, Wonosobo Kota Agung, tujuan Jakarta dia dari Wonosobo. Kota Agung Wonosobo. Bapak Guntur. Oke Pak, eh. Kakung Reborn reguler 37. Sepal lagi reguler 19. Piro lah melaku koyone akeh banget. 10 edan ya. Melaku 10 ternyata. Reguler 29. Semua kru Puspa nih.
reguler telulas. Gimana nyater puspa ini? Full puspa pindah, karena batu mandi. Pindahan pulih. Reguler 24. Ada dia, Bung. Kapal batu mandi jadi full puspa ini, dadaan. Di sini Puspa Jaya toh. Dilanjut gedang balap kuwi, ana loro gedange. Siji, loro. Nah, Puspa meneh kaya loro kuwi. Dan di sini Puspa tok. Dua satu reguler. Terakhir 36. Lagi-lagi Sinar Jaya pakai unit random ya, JR Connection. Nomor seri 2AC. Lalu di sebelahnya ada 3DD Palembang Solo. Terus ada Gemarang Jaya Lombok, mobil Palembang Bogor. Ini kalau yang 2AC ini nggak tahu ini trip mana ini. Kayaknya trip Cibitung. Dan ada Karona nih, turun gunung nyebrang. Karona nyebrang es. Body Scania pintu 57. Bang, ayo. Karona lagi unit kedua. Ini dalam rangka apa ini nyebrang mereka ini? Masuk lagi wisata. Woy, full wisata itu. Backlack ya. Gak apa-apa lah, backlack itu seni. Nah, Efisiensi Jaya, terus Tranek. Naik kapal dermaga 1, kapal KMP Safira Nusantara. Efisiensi dia ya, bukan efisiensi. Efisiensi Jaya 58. Wow, bemperin tek. Ya ini di jam 5 lewat 20 menit ya, atau menjelang setengah 6 sore. Hunting sama Mas Andri, biser dari Lampung ya, dari Bandar Lampung. Gemarang Lombok, Palembang Bogor, nanti dari Bogor dia balik kosong. Terus belakangnya ada Tranek pintu 46 sama Inang Ayah. Siapa lagi itu wisata warna kuning-kuning itu? Apa-apa, spam itu seni. Ibu-ibu itu pengurusnya Tranek ya? Terus
pelan-pelan, alas bumper. Tiga Dede Solo Palembang, Pak Wagiran. Sultan Trans, pariwisata. Dari Sumatera Barat nih, platnya BA. Oh, ini bumper rawan kena nih. Kasih, terus. Iya. Oh, mobilnya aksesnya logistik tuh. Sinar Jaya 2AC Bala Bantuan Lampung. Emang enggak tahu ini ke Jakartanya trip mana dia. Apa sampai Cibitung aja atau sampai Jawa Tengah. Ya, hati-hati di jalan untuk 2AC. Waduh. Seger. Masuk nih unit wisatanya Mior, 2 unit Avante ya. Salju yang depan. Hino. Duta Agam Junior di belakangnya. Terus ini ada logistik-logistik juga udah masuk. Duta Agam Junior wisata. Terus. Tantrum penyakitnya itu sih, tangganya terlalu turun. Wup, ternyata di antrian eksekutif ada bis baru, JRG Jetbus 5. Ada berapa unit nih? Oh, 4 ternyata. Di depannya Rosalia itu 3 unit ya, JB5-nya JRG juga. Masih bau karoseri. Nah, ini unitnya. Jam 6 lewat 2 menit sore hari ya. KMP Jatra 3 proses bongkar dimulai. Ada NPM. Tujuan Padang Bukit Tinggi Payakumbuh Pariaman dan sekitarnya. Wah, langsung ngedim. Oh, terjadi klakson-klaksonan di dalam kapal. Ayo. Ayo dah. Firkansa 02. MPM Kota Budaya.
sama truk kayaknya tadi ya. Lanjut ada Rafflesia Despacito Reborn yang kita pernah ketemu ya di arus mudik kemarin. Ayo mari. Unbody Avante facelift terbaru. Lalu ada pariwisata SGH Trans. DCK 05 X Kramajati Travego Smile. Lalu Love Muslim. Ayo. Tranek mata kucing. Ayo lanjut. Langsung ser. Goyang kanan. Ber. Lanjut NPM lagi 745 Virkansa 36. Terus ANS unit X Permata nih, nggak tahu jadi apa sekarang nih. Lalu ada NPM No Comment 72 Ladies TikTok. Bempernya nyangkut tipis-tipis. Ayo lanjut. Dah. Terakhir ANS Patriot Ajobala. Enggak tahu sih nickname-nya apa ya. Tuh bempernya ngeri tuh, tipis. Ser. Angkat, ya aman. Lari, 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 lari. Ayo lanjut. Ayo. Jam 6.20 mulai muat ya KMP Jatra 3. Diawali remaja 7640 AS. Si panorama Matic. Lanjut Sembodo AD902 mobil Wonogiri. Bemper hilang. Lanjut SE900. Unit yang pernah dipakai cap wayang ini ya. Memang aslinya unit Sembodo ya, terus dipakai cap wayang terus balik lagi ke Sembodo. Ditempel Rosalia Blitar Solo Lampung 076.
Wes. Ocin 329 Klaten Lampung via Purworejo. Oh, terakhir malah ini. Saya goyang dulu yang di dalam biar pas parkirnya. Maju tipis-tipis 329. Oh, yang di dalam masih digoyang ternyata tuh Rosalianya. Yo, masuk 29. Melanjutkan video di jam 7 malam. Kapal KMP Sebuku olah gerak sandar ya. Mau ngelihat nih di sini kayaknya ada unit Kids Panda dan kawan-kawannya. Jam 9 lewat 5 menit, 9. Jam 19 lewat 5 menit atau jam 7 lewat 5 menit baru buka pintu ya ini. Si Sebuku ini lagi ngakalin ganjel. Pertama keluar itu ada ANS apa kayak Bollywood. Masih di kapal udah teloletan semua. Pelan-pelan. Terus. Sebenarnya siapa ini pelaku teloletnya ini? Ntar kita lihat dulu. Lanjut NPM 21. Anek. Oh, ini yang kemarin nih pintu 47. Yang spion nih hilang, spion kanan nih. Ora air suspension, ora popo. Lanjut ANS Sensation. Us. Us. Sinar Dempo Gemericik 2.
Kok tempel terus tuh, kemericik 2007. Gemericik 2 SD 007. Langsung buang kanan, ber. Nah ini Karimun Jawa, Mr. Donald. Aduh, terus. Langsung lari, wer. Ayo. Ramai juga variasinya ini. Tunggal Jaya Kids Panda jadi bala bantuan lagi nih. Pelan-pelan. Terus. Oh, ternyata ini pelakunya duta agam. Bang Bobby Satria, duta agam. Oh, panjang bener duta agam nih, mencicil. Lanjut logistik ya, sama sisa-sisa kendaraan pribadi. Masih ada ternyata bisnya. Tranek pintu 52. Artis-artis telolatnya udah lepas semua, ini tinggal yang standar pabrik. Mode-mode kalem semua nih, yang mobil-mobil belakang. Masih ada sinar dempo itu yang bodi JB3 HDD. Tujuan Pagar Alam dan sekitarnya. SD 004. Oh, masih ada dua lagi bisnya di belakang tuh. Dua ANS Korawa sama apa KM Bursi Cini. Langsung ses, buang kanan, wer. Korawa tujuan Padang Bukit Tinggi dan sekitarnya. Pintu 20 siapa ya nih nickname-nya? Jam 7:20 malam hari mulai muat bis kapal Seboko. Diawali dengan Harapan Jaya 7825 UT H510 yang hari ini ngisi trip S03 Blitar Solo Bandar Jaya. Selanjutnya ada JRG Jetbus 5 nih, ketemu juga kita unit barunya JRG
yang lagi dinas wisataan. Ya, bumper aman. Unit kedua, JRG. Oh, dia dari Palembang. Apa chatteran ya? Yang ini dari Palembang, yang depan tadi nggak tahu, nggak kebaca. Ini bumper aman ya. Nah, yang ini dari Lampung. Kalem, kalem. Bodinya MHD ini ya, sasis 1626. Lalu Ocin 075 Surabaya tulang bawang. Unit keempat, Rosemary Reborn. Dari family gathering ternyata dia ya, atau rombongan. Ini dari Lampung juga dia. Lanjut Ocin 3002. Entah trip mana. Langsung nyisam ser. Terus. Selanjutnya one and only 344 SR2 livery double decker. Oh, jadi unit terakhir yang naik ini. Air intake-nya melu dicat kayak. One on only ya, SR2 livery dasar putih ala-ala double decker. Jam 7:30 malam, terakhir tadi Rosalia Indah ya, yang dimuat oleh sebuku dan dilanjut muat kendaraan kecil ini dipulin ya, karena masih cukup banyak ya, padahal lebaran udah lewat lama bener ya, arus balik juga udah lewat masanya dan masih banyak aja ini di dermaga eksekutif Cup. Anu untuk kendaraan pribadinya ya. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa